Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga pada sore hari ini teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini saya akan memberikan trik atau cara untuk pemasangan bearing belakang ini teroblak tanpa dibawa ke tukang bubut atau ke tukang las dan tanpa mengganjal seng. Kalau mengganjal seng itu risikonya nanti ini cepat oblak lagi ya. Kita prakteknya langsung. Ini menggunakan lem besi ini ya. Ini sangat oblak banget. Ini lem besinya kita campur. Sampai benar-benar nyampur. Warnanya hitam ini ya. Ini sudah nyampur. Terus kita bersihkan permukaan rumah laker ini sampai benar-benar bersih. Biar lem besinya merekat lebih kuat kalau sudah kering. Ini langsung aja, nanti kalau lama bisa cepat keras nih ya. Kalau saya pakai tangan langsung aja ya, tidak pakai alat apa-apa nih, langsung ke tangan, pakai tangan tidak apa-apa. Kita lumasi apa, kita pasang sebelah sini plastik steelnya atau lem besinya. Sampai benar-benar merata. Nyampur lagi untuk bearingnya. Karena ini oblaknya sangat parah sekali. Dikasih yang lebih banyak enggak apa-apa. Ini belah sini dikasih plastik steel juga. Ini lebih hemat biaya daripada kita ke tukang bubut, itu biayanya lebih mahal. Kalau misalnya lebih maksimalnya nanti kita bawa ke tukang bubut.
Ini untuk menghemat biaya perbaikannya. Terus kita pasang. Ini asnya juga dibantu as. Selanjutnya ini panel remnya dipasang untuk supaya rumah laker duduk dengan sempurna, pas dengan as rodanya. Kita pukul-pukul biar masuk, biar masuk. Oke. Kita tali sebelah sini supaya tidak gerak, lebih nanti lebih kuat. Kalau sudah mengeras lebih kuat, tidak oblak lagi. Kita tunggu kering kurang lebih 1 jaman. Oke, kita tunggu kering dulu, nanti selanjutnya pemasangan. Oke, kita lihat hasilnya setelah kurang lebih 1 jam. Nah, ini kondisinya bagus sekali, kuat, tidak oblak. Selanjutnya kita proses pemasangannya. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Nah, ini sudah hasilnya, sudah bagus, sudah tidak oblak lagi. Demikian tadi video untuk pemasangan laker atau bearing yang oblak supaya hemat biaya. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.